Assalamualaikum, saya Nabil Ahmad dan Nilofa dan anda sedang menyaksikan sebuah rancangan khas projek bantuan banjir dan juga mengenang pesawat AirAsia QZ8501. Beberapa hari lagi kita nak meninggalkan tahun 2014, tapi negara kita diuji lagi dengan pelbagai ujian dan bencana. Jadi sebenarnya kita hari-hari mendoakan kita dielakkan daripada apa yang sedang kita lalui sekarang ni. Tapi hanya Allah saja yang tahu rahsia di sebalik ujian ini. Betul. Dan seperti mana yang kita semua tahu, banyak saudara mara kita yang berada di pantai timur sekarang ni sedang dilanda bencana banjir. Okey. Lofa sendiri mempunyai keluarga di sana turut terlibat dengan bencana. Jadi betul, macam mana keadaan keluarga di sana, Lofa? Macam mana nak start ni ya? Sebenarnya saya tak sangka sebab benda tu terjadi terlalu cepat. Macam ni antara gambar-gambar di rumah atuk saya sendiri. Dia orang tak sangka air naik begitu cepat, jadi tak sempat nak bersiap untuk bawa barang-barang naik ke atas, nak cukupkan bekalan makanan yang lebih tinggi, dan air terutamanya jadi masalah yang besar. Okay. Bukan saja saya, bukan saja kepada mereka, tapi 90% kepada penduduk Kelantan. Betul. Dan risau bila di hari tak dapat menghubungi mereka, masa itulah saya macam putus hubungan. Wah, apa jadi macam diorang dirokek ke tak, ada makanan ke tak. Jadi tapi saya rasa perasaan tu boleh dirasa untuk orang yang ada, yang keluarganya mengalami situasi tu. Betul. Dan that's why I can really relate to them yang sedang berada di sana. Yes. Kan, seperti yang saya baca setakat ni hampir lebih kurang 100,000 mangsa bencana banjir ni dekat sana. Dan salah seorang rakan selebriti kita, Amir Raja Lawak, juga mempunyai keluarga di sana. So macam mana Amir sekarang ni perkembangan mak, ayah, abang semua dengar kat sana? Air naik sampai parat dada kat rumah? Tak ada. Air naik pada pinggang ya. Jadi alhamdulillah sekarang ni dah surut. Dorang hari ni saya call tadi, dorang tengah mengembang-gembang semua kan. Dah dapat berhubung dengan dorang? Dah. Itu hari adalah dua kali tak dapat. Mungkin bateri kan. Apa, elektrik dah putus, tadi nak cas telefon tu dah terputus. Jadi saya macam kelah kabut juga lah. Macam minggu lepas nak fokus pada MLM pun macam susah, agak terganggu lah. Betul. Macam mana? Macam mana? Di kawasan mana rumah family? Rumah saya dekat Jalan Kucing Bayam. Jadi mak semua family duduk di kawasan apa, penempatan banjir, penempatan tu banjir. Dekat sekolah lah kan. Mungkin boleh kongsikan sedikit keadaan di tempat penempatan apa, bantuan banjir sekarang ni. Adakah mereka cukup dapat makanan, bantuan air, makanan toilet, semua sampai tak sana ni? Di tempat saya alhamdulillah sampai kan, ada yang tolong masak apa semua. Jadi benda tu tak ada masalah bagi tempat saya, tapi tempat kejiranan yang lain lah, saya rasa kan, kampung-kampung lain yang agak ke dalam sikit. Tadi saya tanya kawan saya, dia punya tempat tu air kotak, satu kotak dia kongsi 6 orang. Masya-Allah. Kan? Macam nak, kalau nak pergi toilet semua tu macam mana kalau di tempat pemindahan tu? Tempat pemindahan dekat sekolah. Itu beraturlah. Dekat sekolah. Dekat sekolah. Tapi air disediakan mencukupilah. Ya, tempat saya, tempat yang orang lain lah, saya pun agak selalu juga fikirkan macam mana kehidupan dia orang, macam mana kan. Di saat sekarang ni Nabil, orang susah ke orang senang, kaya atau miskin, mereka dalam keadaan yang sama, terputus hubungan dengan kami buat masa hari the first day yang air naik secara cepat tu. Dan masing-masing tak ada electricity, tak ada air and everything. Betul. So itu yang masa kita orang pergi minta sumbangan apa semua, makanan apa semua pun dia orang memang tahu dia orang nak air apa semua, tapi nak berhubung tu, itu yang dia orang minta, bagi power bank yang dah dicas. Yang dah siap dicas. Sebab mula tu dia orang hantar dah power bank. Nak cocok plug kat celah mana kan? Betul. So sekarang ni kita, selain daripada Amir, kita juga ada kawan-kawan selebriti lain, contohnya Datuk Siti Nurhaliza. Ya, kawasan di Kuala Lipis juga turut terjejas akibat banjir, dan Datuk Siti sendiri kena pergi naik berjentolak rasanya. Jentolak. Dan nenek Datuk Siti sendiri kena pergi ke pusat dialisis menaiki jentolak. Jentolak. Untuk menerima rawatan. Dan kita ada kita tengok di visual. Dia dapat naik bot. Dapat naik bot ke pusat rawatan dialisis. Okey. Dan ini antara gambar-gambar yang Datuk Siti. Yang ini adalah kediaman JAS, salah seorang penyampai radio ERA di Kota Baru, Kelantan.
Dan ke ni rumah kerajaan Encik Mat di mana turut terjejas masa tu 3 hari sebelum ke sebelum banjir ni dia ke dia dah lepas ke Hong Kong dan sekarang dia balik ke Malaysia bila dengar berita banjir ni. Alhamdulillah sempat menolong. Okey, sekarang kita nak cuba untuk menghubungi Fizu Omar. Fizu Omar dengan cerita dah 5 hari dekat Kelantan, mungkin dia lebih tahu apa keadaan dekat Kelantan sekarang. Assalamualaikum Fizu. Okey, Fizu Omar. Ya, yeah, Nabil. Okey, dengan cerita dah 5 hari dekat sana, macam mana dengan keadaan dekat sana, Cik Fizu? Keadaan kat sini sekarang ni saya berada di Kuala Kerai untuk mengajarkan bantuan. Tapi kat Kuala Kerai ni memang sangat-sangat teruk lah. Macam tak percaya benda ni berlaku kat Malaysia tau. Bila tengok masyarakat kat sini hampir dah tahap kebunuh tau. Dia orang putus bekalan makanan, ada dah sampai 5-6 hari tak dapat makanan. Memang bantuan terima daripada Alhamdulillah lah yang Malaysia semua hantar makanan. Betul. Macam tujuan saya kumpulkan geng-geng four-wheel drive ni supaya kita dapat masuk betul-betul ke dalam kampung yang tak sampai makanan. Makanan hantar guna helikopter, guna hantar dekat pusat pemindahan. Tetapi ada setengah mereka yang tak sampai ke pusat pemindahan. Itu yang bermasalah sekarang. Itu yang kita pun tengah duk risau tu pasal sumbangan semua dapat. Kita bagi dapat. Tapi tak sampai dekat diorang tu. Dia sampai dekat pusat pemindahan. Tetapi pusat pemindahan tu macam tak banyak cuma lagi ramai masyarakat. Macam satu tempat saya pergi dekat Tumpat, kawasan tu hanya untuk 400 orang tapi 2000 orang ada kat situ. Allah. Tu dia orang ni bila bagi makanan berebut sangat, yang macam sedih lah kalau tengok, memang sedih. Betul lah. Sampai bergaduh, sampai berebut makanan. Betul. Macam tak percaya lah benda ni kat Malaysia kan. Dan sekarang ni dia orang dah mula balik ke rumah tapi tak boleh buat apa juga dekat rumah, terpaksa stay lagi dekat pusat pemindahan sebab rumah dia orang dah tak ada. Sepah-sepah. Yalah. Itulah saya pun dapat tengok visual, banyak gambar-gambar rumah yang dah pecah, yang dah hancur. Kan? Teruk. Memang kesian gila kat dia orang. So rakyat Malaysia kalau boleh sama-samalah kita berdoa, makanan, pakaian, masih insyaallah. Sebab satu Kelantan ni hampir lumpuh semua, tak ada elektrik. Alright. Kecuali dekat Kota Baru baru ada elektrik. So masih perlukan semua itulah. Okey, terima kasih banyak Fizu Omar, informasi sudi berkongsi dengan kami. Terima kasih Fizu. Assalamualaikum. Baik, thank you. Salam. Itu dia Nabil. Dan anda di rumah terus boleh terus menghantar tweet takziah kepada mangsa untuk mengenang QZ8501 dan juga mangsa-mangsa banjir di projek bantuan banjir hashtag. Okey, yang saya agak sedih daripada statement Fizu Omar tadi ialah ada tempat-tempat yang diorang tak boleh masuk. Kan? Betul. Lepas tu ada tempat bantuan, tempat tu untuk 400 orang tapi 2000 orang ada dekat sana. Itu kan mention. So saya tak boleh bayangkanlah macam mana kalau benda tu jadi dekat kita sendiri. Macam Amir sendiri, bila plan? Amir plan nak balik ke Kelantan ni? Sebenarnya nak balik dalam hari Ahad lagi kan. Lepas tu, Mak kata tak payahlah kan. Fokus dulu kerja sebab lepas keluar MLM ni ada 2-3 lagi hal nak kena settle. Lepas tu, sehingga nak cancel semua tapi Mak kata tak apa. Biar diorang yang kat sana, sukarelawan apa. Yang ini. Tolong lah. Ya tolong. Lepas tu yang paling sedih ya, hospital pun masa air tu. Kan? Tak boleh nak rawat pesakit. Lepas tu yang mana nak berlindung pergi ke hospital. Jadi sekarang ni yang ramai kat hospital semua yang masa-masa banjir. Sakit sikit. Okey, jadi kita nak berehat sekejap. Sekejap lagi kita masih lagi bersama dengan Amir dan beberapa lagi rakan-rakan Sabeti akan turut bersama dengan kami. Betul. Jadi kembali selepas ini dalam rancangan khas. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam rancangan khas projek bantuan banjir dan juga mengenang AirAsia QZ8501. Masih lagi bersama dengan Amir. Amir, ini bukan kali pertama Amir dan keluarga Amir terlibat dalam bencana banjir ini. Tahun 2004 dulu juga. Masa tu macam mana? Masa tu keadaan dia tak seteruk ini, betul? Sebenarnya banjir ini ikutnya tiap-tiap tahun kan, biasa musim dia musim terkujuk kan. Jadi yang paling besar yang pernah kena 2004 lah kan. Lepas tu masa tu masih kecil lagi kan. Jadi sekarang ni saya tak ada kat sana, jadi saya fikirlah macam mana. Itu hari masa saya kat sana pun 2004 itu pun dah teruk, ada yang rumah tenggelam semua kan. Jadi saya fikir macam mana kat sana, macam sedih lah, tak boleh nak kata habis sedih. Okey Mek, satu je saya nak tanya. Okey, tahun 2004 dulu lepas bencana banjir tu, macam mana
keluarga-keluarga recover. Selepas macam habis banjir. Macam mana dia orang recover balik tu? Ya, itu saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, dia beli balik perabot semua kan. Dia beli yang lain lah. Yang dah lama tak boleh pakai, dah rosak perabot. Ni saya dengar apa yang baru ni, dah rosak perabot. Macam rumah Mi sendiri sekarang ni, air masuk sampai paras. Sampai pinggang. Habis lah, semua, so, semua habis kena... Lah. Sapu bersih lah, yang penting-penting macam TV, TV, sofa set semua. TV tu selamat, cuma peti-peti air lah. Peti air, lepas tu almari semua bawah tu. Sofa semua, beli lain lah. Okey, sebenarnya bukan saja di Kelantan, Nabil, tapi juga kerakan-kerakan kita seperti di Terengganu, Pahang, Johor, turut terjejas dengan bencana banjir ini. Jadi kita nak try hubungi Zizan, yang sempat ke turun ke Terengganu semalam. Okey, Zizan, Assalamualaikum. Zizan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Zizan, lepas nak tanya, Zizan sekarang berada di kawasan mana di Terengganu? Sekarang Zizan dah sampai Kuala Lumpur dah. Malam Zizan di Terengganu. Di mana tu? Okey, semalam kita pergi ke kawasan Kampung Nyo di Paka dan juga Pinang Merah dekat sana. But that's not your area kan? Macam mana? Itu bukan kawasan Kampung Zizan kan? Berdekatan lah. Kalau ikut tak jauh lah. Lebih kurang daripada Damansara ke Subang lah, lebih kurang. Oh, okey. So macam masa Zizan sampai tu macam mana keadaan dekat situ? Keadaan kat sana agak menyedihkan lah. Tapi memang mengejutkan sebab kawasan-kawasan yang sebelum ni saya lalu seperti biasa, tapi hari ni air sampai bahu pinggang, dekat dada, semua benda memang tinggilah. Okey. Dan macam Zizan sendiri sebagai selebriti, sebagai public figure, apa yang Zizan boleh, apa yang Zizan telah dah buat dan akan buat untuk masa sekarang? Pada saya akan, insya-Allah saya tak akan berhenti untuk promo jenis sumbangan, tak kira pada siapa, tak kira pada belah-belah mana pun, janji mereka sampai ke mangsa banjir. Sebab sekarang ni memang agak teruklah bila tengok depan mata, sangat-sangat menyayat hati sebab kita mungkin duduk di Kuala Lumpur ni orang kata tak rasa, mungkin kita tengok saja. Tapi bila saya pergi sendiri kat sana memang susah. Walaupun saya duduk tak sampai berapa jam, saya rasa kesusahan mereka. Saya tengok dia orang memang sangat-sangat memerlukan makanan. Tapi apa yang saya fikir sekarang ni keadaan tengah banjir. Tapi selepas banjir, apa yang akan berlaku? Saya fikir akan naik dari segi nyamuk, denggi semua benda, dari segi penyakit, banyak tikus semua benda. Jadi pada saya dana itu yang mereka perlu, dan bantuan dari segi bersihkan rumah. Dan pada mereka yang tak ada rumah, dana juga perlukan untuk menyiapkan tempat tinggal mereka, makan minum mereka, dan ramai yang kelaparan. Sangat ramai. Dan selepas ini saya sangat-sangat risau tentang wabak, mungkin apa yang akan berlaku. Tapi kita doakan supaya benda-benda itu tidak berlaku lah pada Malaysia. Baik, Zizan. Okey, Zizan. Thank you so much. Thanks a lot. Baik. Okey, okay, jaga diri. Okey, bye. InsyaAllah. Itu dia tadi seperti mana kita dapat tengok banyak gambar-gambar di mana Zizan turun padang untuk memberi bantuan sehabis-habisnya. Kan, macam Abang Aflin pun semua banyak juga. Abang Aflin pun ada turun. Dia pergi Kelantan, Dato' AC apa semua. Ramai sebenarnya selebriti yang turut ramai serta dalam misi bantuan ini. Amir, besok Amir akan balik ke Kelantan untuk menemui keluarga. Jadi nak ke tempat keluarga tu boleh selamat. Alhamdulillah selamat. Saya balik naik flight. Jadi kawasan tu pun dah surut air. Jadi alhamdulillah kita boleh pergi ke rumah tu. Alright. Amir, terima kasih banyak sudi kongsi informasi sikit cerita dengan kami. Jadi mungkin Amir nak pesan apa-apa dekat semua penonton-penonton sikit. Amir. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada siapa-siapa yang menderma, yang membantu bagi sumbangan semua kepada tak kira siapa-siapa, Kelantan ke, Pahang ke, especially Malaysia lah kan. Jadi, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Semoga Allah dapat membantu korang semua. Dan yang tak bestnya, janganlah korang yang tak tahu apa-apa tu duduk mengutuk dalam Facebook semua tu kan. Itu elok. Lepas tu, siapa nak bagi sumbangan, bagilah benda-benda yang elok. Jangan bagi barang-barang dah rosak, buruk semua. Itu tak best. Faham. Okay. Dan sebelum kita rehat, Nabil, kepada anda semua, salah satu cara untuk menghulurkan bantuan, anda boleh melanggan Strawberry Curry Pop sesaat ke Paris di Astro First pada 3 dan 4 Januari ini, kerana semua jumlah kutipan langganan akan disalurkan kepada mangsa banjir melalui tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana negara. Okey, selepas ini kita akan bersama dengan Hisham Hamid. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam rancangan khas.